Posisi Ayu Ting Ting sebagai host digantikan Amanda Manopo di acara Brownies Trans TV. Hal ini lantaran Ayu Ting Ting sedang liburan keliling Eropa bersama keluarganya. Sebelumnya, aktris Amanda Manopo hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Namun kini, aktris 23 tahun ini kembali hadir untuk menghibur para penggemarnya. Akan tetapi dia bukan tampil sebagai aktris, melainkan presenter di salah satu tayangan televisi di Trans TV, yakni Brownies. Kehadirannya itu menggantikan Ayu Ting Ting yang absen di dalamnya karena sedang berlibur bersama keluarga. Sebab biasanya, acara televisi tersebut menggaet sang biduan sebagai salah satu host. Kendati demikian, masih belum diketahui pasti apakah dia akan menjadi host tetap atau hanya menggantikan sang biduan. Kabar Amanda Manopo tampil di acara Brownies itu pertama kali terungkap dari unggahan media sosial acara televisi tersebut. Sambil menampilkan beberapa video Amanda Manopo, akun tersebut menyebut bahwa pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu akan menjadi salah satu host. Kehadiran Amanda Manopo di acara tersebut langsung mendapatkan sambutan dari netizen. Sebab ternyata ada banyak warganet yang sudah merindukan penampilannya di depan kamera. Reaksi serupa juga terlihat di kanal YouTube Brownies saat akhirnya Amanda Manopo tampil perdana di tayangan tersebut. Di sana, mantan kekasih Billy Syahputra ditemani rekan-rekannya seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur dalam memandu acara. Meski begitu, Amanda Manopo tidak banyak bicara ketika hadir di dalam acara tersebut. Walaupun begitu, netizen tetap ramai mendukungnya. Apalagi, akhirnya mereka juga bisa kembali melihat Amanda setelah menghilang pasca hengkang dari Ikatan Cinta. Sebagai pengingat, Amanda Manopo akhirnya memutuskan untuk keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Padahal tayangan tersebut sudah membuat namanya melejit. Sayangnya Amanda Manopo tak pernah mengungkapkan alasannya. Keluar. Dia hanya berpamitan kepada penggemarnya dan menyisakan teka-teki tersendiri. Namun banyak yang menduga bahwa alasan Amanda Manopo keluar dari Ikatan Cinta karena tidak ingin lagi digosipkan memiliki hubungan spesial dengan lawan mainnya, Arya Saloka. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.